buat kamu semua yang berkiprah di bidang apa namanya? Di bidang makanan, kali ini saya mau memperkenalkan bahwa di UMKM kami itu ada ekrol kue semprong dari pisang kelutuk. Nah, ini kue semprongnya dari pisang kelutuk. Pisang yang ada bijinya itu loh, dibuat kue semprong. Dan yang unik ini adalah kue semprong dari kulit pisang. Nah, unik kan? Daripada kulit pisang kamu buang-buang ataupun punya banyak tidak digunakan, bisa loh dibuat seperti ini, kue semprong kulit pisang. Top kan? Terus lagi ada kue semprong dari bonggol pisang. Itu loh yang bawah pisang, paling bawah itu yang pohon pisang yang bonggolnya, yang bawahnya. Luar biasa. Jadi kami berinovasi, teman-teman kami di UMKM makanan di sini itu membuat kayak gini. Kamu bisa loh ya, daripada pisang klutuk yang ada bijinya tak digunakan, kulit pisang yang terbuang, bonggol pohon pisang yang terbuang, nggak percuma, di sini dibuat. Luar biasa kan? Rasanya enak. Nah, boleh coba, kamu harus coba. Kamu coba membuatnya seperti itu. Jadi kamu enggak. Jadi kamu nanti akan merasakan sensasinya enaknya bonggol pisang kayak gitu. Kulit pisang dan pisang klutuk. Dicoba aja. Ini dari kami, kamu pasti bisa. Cetakan ada di kami. Kami menyediakan cetakan yang bagus, anti lengket, matang rata tipis. Tinggal kamu berkreasi. Bagus kan? Oke, untuk kamu yang berkreasi langsung aja kalau mau beli cetakannya di kami di Udayana Logam, bisa dapat Kudus, bisa nyatu Kudus, stop.